Okay guys, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Selamat Hari Raya saya ucapkan pada semua. Yang penting, jaga SOP. Alah, menung apa? Tinggal siapa? Bang ni. Lah besok kan raya. Anyway, selamat raya. Assalamualaikum Cik Naim, selamat hari raya. Maaf zahir batin. Okay, sama-sama Jang. Okey. Hati-hati mandu. Okey, hang pun balik baik. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai awak. Beranjat saya. Mutabak mana ni? Ni mutabak kemarahan awak. Beli dekat tempat biasa. Beratur bukan main panjang tadi. Saya kalau mutabak ni, saya sanggup beratur 2 km panjang pun tak apa. Demi isteri tercinta. Alah awak ni, ada-ada je kan kau nak musik saya tu. Ha, dah tu, murtabak tu, awak seorang je ke yang nak makan? Awak ni, mari kita makan sama lah, jemput. Jemput jamah sama. Ingat tu saya. Sila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Penting apa pula ni? Ni penting baru ni. Special sikit. Sebenarnya hari raya. Besok kan raya. Penting nak kena siapkan sebelum subuh besok. Wow. Power lah Papa ni. Oh, biasa lah. Papa kan pergi ke Soho. Kan lah. Tak apa. Nothing is impossible, kan? Alright. Allahu Akbar, Allah.
La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar wa lillahil hamd. Assalamualaikum. Maaf Zahir Batin. Selamat hari pada Yana juga. Maaf Zahir Batin. Yana minta maaf kalau Yana ada buat salah dengan Papa. Papa dah lama maafkan Yana. Yana sihat kat sana? Yana sihat. Semua okey kat sini. Cuma itulah rindu dengan Papa. Dengan arwah ibu juga. Ya, Papa pun rindu juga dengan arwah ibu. Ya, Papa okey je. Cuma Papa rindu dengan arwah ibu dengan Yana. Kita doakan untuk dia, ya. Yana jaga diri baik-baik kat sana tau. Kes COVID ni makin teruk, Papa tengok. Okey, Papa. Papa sabarlah. Yana kan ada. Tahun ni Yana tak dapat balik raya dengan Papa. Nanti bila dah reda, Yana balik, ya. Yelah, yang penting kita jaga kita. Ha, ya. Okey. Okey. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemput masuk. Irama itu adalah suara pujian pada yang esa. Satu hari di hari raya. Satu hari ini.